Hah? Teman-teman, kita lagi masih di Petung. Nah, ini teman-teman lagi mau ngambil mangga, tapi dengan cara di. Hah, di menre? Opikar. Made malero. Mami berangkat? Cepatnya. Ini lagi melempar mangga loh. Aku belum ambil tas. Ini kita juga siap-siap mau pulang loh teman-teman. Iya. Kita siap-siap juga mau pulang. Kita lihat Ardi lagi ini lempar mangga, jadi itu mangganya di atas sana. Madepu, Pak Gendrong ya Ardi. Dari sini jitu kita lihat ya. Itu. Nah ini lagi. Kita lihat. Jadi hanya menggunakan batu lah teman-teman. Batu yang kecil-kecil itu. Itu ada teknik khusus ya, kita lihat dulu. Itu. Lihat di sana. Up. Kalian bisa dengar tuh ya, itu suara atap yang kena itu. Gimana bro, mau coba juga? Hai, udah bisa melempar saya. Hard dia ini dari. Depu guys. Anu kadi kaki lu terdengar lu. Ada di kanan pelasir. Memang pala lu tengah mah. Gana buahnya nanti lu. Banyaknya buahnya. Luar biasa. Ini kaki lu terdengar lu. Om. Wih, li sebatu nere mana bola nambari. Ya masuk ke dunia. Wih. Sempu. Go pas tu jongkek naro di. Oke. Dorang mau siap-siap pulang kah? Masih cari batu. Ini kita lihat ya. Guys, ini persian mangga. Masih kita lihat di situ Ardi. Itu di bawah. Up. Wow. Wih, kedol Lirina. Oke. Inilah Mekaluk namanya, guys. Rampan nih kiri kanan. Iya deh Pak Jo. Nah, ini jeruk susu gak kasman ini? Hah? Jeruk susu? Padam bro. Oh, jeruk ke buana? Wih, napa aku minta kalau kumak kue bisa gak pelak hidup nah? Ini he, guys. Baru-baru saking maunya tumbuh kelapa di sini tuh nah. Dari sini. Dari sininya nah ada anunya. Lempe balik di. Oh lempe ga? Oh pantesan nama kaleleng rekalin anunya salo eh. Ada Indo di atas sana guys. Itu sungainya di belakang. Ternyata banjir. Oh ini kita lihat teman-teman kita ini lagi. Wow. Kalian bisa prediksi nggak berapa tenaga yang dikeluarkan sekali melempar? Nah itu ada nggak? Wow. Iya. Udah ini batu ya. Nanggung ya. Wuih, Kasman injak lagi bekas teh ayam kemarin. Oh, nulai Kasman lijak ini. Kada kake. Dan ini coklat guys. Teh mana? Tampang kali jai. Kek mide kah sama pasem kek kaluku, agak sudah senah. Gagal nih bro. Ya ini ya tungkai pa. Napa dek nak dingin melulak dek itaro. Kita ada yang kedua.
nasi. Pikar juga mencoba. Dia enggak dempet deh. Naik di rumah Ki Beng, ayo. Hah? Lihat di situ ada data, ayo. Sama Ki. Naik. Sama, ayo. Kita mau naik ke rumah teman-teman. Karena enggak lama lagi ini kita pulang. Wih, ini tangganya cantik sekali teman-teman. Kayu kuat loh ini. Bolehlah. Oh, buat baku. Iya nak kejajin nama he? Iya. Oh ini guys, he. Agar dia nongi wirina he rokang? Rokang. Oh dari rotan guys. Ada bepa yolo? Bepa. Boy, Andre yolo ada bepa mi he? Ay rezeki alhamdulillah. Kalau dalek memang dah lari kemana? Ini bakulnya, mak ya kau baku maku ya segang ngesor ya bu? Oh, dong ngesor di? Aku tak makan telefon aku ni masuk isu dah di ronda. Oh, iya, iya, oh, isu di palet tu? Isu lari ronda sampai satu anu nak kurang mana ni ronda isu lari tu dong. Oh, isu suasana ya di? Wow. Oh, kada teknik namanya buat susu nak. Seperti itu. Nek bu baku daun tak ye bu oh ye rotan he ini rotannya guys sudah diraut. Bagusnya rotannya ini nanti yang di bagian ujungnya lo ya dan jadinya begitu. Daun tak hei bohmu ayo susu boleh jadi endok. Ini Ardi lagi mau makan mangga. Nanti saya menyusul. Oh, sambung ini. Oh. Ini tuh teman-teman tekniknya. Ya berangi susu. Cana ramai tu dolo edi. Paku paku he. Macam mana diri menteri ya? Jelas ketemu kangnya. Iya no profesor tong masengnya. Ro pertama mek bubaku. Iya. Iya edi naseng macam. Iya macam mana ramai nenek nenek tak? Nengka sekarang bilang ane di? Bilang. Oh. Ya aku deh naik bilang ode nah naik lo cocok. Iya. Gimpang. Iya. Allah. Tepat. Deh naik lo kurko kan mesti aku deh na pada pada mana ngaju ane. Iya. Deh. Ada teknik khusus. Itulah teman-teman. Baku. Nah, ini tadi ku bilang ada kue, ini. Ada doko-doko uti? Iya. Oh, ada kok doko-doko cangkulinya, guys. Kayak ada pengantin dia doko cangkulin. Iya. Tuh. Iya, weh. Nah, itu ada mangga di belakang mangga. Ada jeruk di belakang situ, teman-teman. Itu lihat tuh pisangnya tuh, boy, besar-besar megempung. Ada celeneng di bawah sana. Celeneng. Luar biasa sekali. Dan anak elok menrepau ya, wey. Bro, jadi kapan lagi masuk di sini? Oh, lama lagi baru masuk di sini. Lama lagi, di. Sudah di final kapan? Bulan depan kita final loh. Bulan 12. Bulan 1. Kan bulan 12 ini hari, pale. Tanggal sedi. Ya, jadi si tahu ngiro, betungi cari dana. Tanggal terlalu pula ya, tamak tanggal sedi nih ya. Si ulangi. Silang ipetung, waduh. Luar biasa. Kita sebulan di sini. Daud tak ireme garo yolok duta eko baru-baru ya lah. Iya, ireme. Napa resoi? Resoi sih. Oh, resoi riolok napa ireme? Resoi sih ireme.
bilang bilang iya si weni napa iso iso sih napa iso nggak sanga oh panjang juga prosesnya ini pohon daun lontar namanya ini. Oh, ini tahapnya gini teman-teman. Kalau masih di awal-awal baru mau dikasih naik itu dibuatkan susu nanti jadinya dia segi empat gitu loh. Jadi tekniknya. Dan ada istilah di suleri. Nah, untuk supaya lebih kuat ini teman-teman, ini dikasih rotan di atasnya. Ternyata ini ada hitungannya loh. Aku baru tahu. Ini ada hitungannya, jadinya tuh lebih simetris. Ya kan, kalian bisa lihat nih. Nah, kalau di orang Dayak di Kalimantan tuh beda, dia menggunakan yang tali fumble itu loh, teman-teman. Yang warna-warni. Dia sih memang tahan ya, tapi ya teksturnya pasti beda. Kalau ini tuh alami, kalau itu kan dari plastik. Aku lebih aware ya, handmade begini. Kalau kita cerita masalah price-nya juga ini tuh lebih affordable. High quality. Gitu ya, daripada yang dari pabrikan tuh aku lebih aware yang begini. Mantap sekali. Eh, lihat itu tingkat kerapatannya tuh bagus, teman-teman. Tuh. Dan ini ada teknik menyambung juga ya. Karena kan ini daun lontar itu enggak sepanjang kalian pikir ya. Cuman segini berapa ya? Ada 60 cm deh kayaknya ini. Ya, sekitar 60 cm. Nah, ini tuh disambung-sambung. Nanti jadinya tuh ini. Ini tahap penyambungannya juga nih enggak ini ya. Ada teknik khusus lah kayak gini. Seperti itu. Makasih banyak, Mak. Sama-sama. Urani Rita Carata Manu. Maneng. Manganeng. Manganeng ke Ibu Baku. Oke, teman-teman, saatnya kita beralih ke bawah. Kita lihat teman-teman kita lagi menikmati mangga di pagi ini. Ini kita sudah sarapan loh ya, jangan sampai kalian pikir. Nah, itu hasilnya. Tuh putega sih Bahori. Hah? Putega? Ardi yang lagi mengupas. Ada pikar di situ. Apaan putega? Ada Kasman and I am Om Zul. I am Pasari. Tuh sudah Pasari kan ya. Oh, sudah Pasari ke Makro? Iya, Kak. Sudah santui. Biar aku coba yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat durasi video. Dan ini gimana guys? Bismillahirrahmanirrahim. Mabek dah. Mantap. Dek, sisa kagak kecil-kecil nah. Mabek dah. Memang pabek dah ini. Gimana bro rasanya? Maknyus. Maknyus. Gimana pikar? Ngelok. Gimana bro rasanya? Belum coba ya? Sudah. Sudah. Selebeo, mantap. Makanya teman-teman datang ke Petung dan rasakan sensasinya makan mangga muda di pagi hari. Merangat, enak banget, maknyos.